Bismillah. Halaman 49. Qala al-mu'allif Mawlana Syekh Al-Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad ibn Yusuf Al-Harari. Rahimahullahu ta'ala wa nusammi dan menamakan oleh kita al-masajidah akan masjid-masjid buyutullahi akan buyutullah. Setiap masjid disebut dengan baitullah. La li'anna Allah, bukan karena bahwa Allah yaskunuha menempatinya. Bal li'annaha, tetapi karena sesungguhnya al-masajid amakinu, tempat-tempat. Amakinu itu tempat-tempat mu'addatun yang disiapkan. Lidzikrillahi, untuk mengingat Allah, wa'ibadatihi, dan ibadah kepada Allah untuk salat atau ibadah lainnya. Nah, karena itu penyebutan masjid sebagai baitullah adalah dalam makna ini. Dalam makna karena masjid-masjid tersebut adalah tempat-tempat yang disiapkan atau dijadikan untuk ibadah kepada Allah, bukan artinya bahwa Allah bertempat di dalamnya. Penyandaran kata bait kepada Allah, yang makna harfiah bait artinya rumah, baitullah. Demikian pula dengan Ka'bah, baitullah. Setiap masjid disebut baitullah. Yang dimaksud apa? Baitun musyarrafun indallah, adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena tempat-tempat tersebut adalah dijadikan tempat untuk tujuan ibadah kepada Allah, bukan maksiat kepada-Nya. Nah, ini namanya idhafatu at-tasyrif. Idhafatu at-tasyrif, penyandaran untuk memuliakan. Penyandaran untuk memuliakan. Ka'bah disebut baitullah, artinya apa? Baitun musyarrafun indallah, artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah, bukan artinya Allah di dalam Ka'bah. Demikian pula masjid disebut dengan baitullah, artinya apa? Baitun musyarrafun indallah, rumah yang dimuliakan oleh Allah. Rumah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini disebut dengan apa? Idhafatu at-tasyrif. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tahhir baytiya lit-thaifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa tahhir, dan sucikan oleh wahai Ibrahim baitiya, akan rumahku. Mana harfiahnya begitu, yang dimaksud Ka'bah. Baiti, Allah menyebut Ka'bah dengan baiti. Apa yang dimaksud? Bukan artinya Allah di dalamnya, tapi yang dimaksud idhafatut tasyrif, artinya rumah yang dimuliakan oleh. Adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tanpa tempat
dan tanpa arah. Allah bukan benda, tidak di dalam masjid, juga tidak dikatakan di luar masjid. Allah tidak dikatakan baginya di dalam atau di luar. Karena di dalam dan di luar itu adalah sifat benda. Allah tidak dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan baginya ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan baginya bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan langit dan arsy. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut. Wa yuqalu, dan dikatakan, fil arsy, pada arsy, innahu, sungguhnya dia, al arsy, jirmun, itu benda. Artinya apa? Jadi bentuk, fisik, ukuran. A'addahu, telah menyiapkan akan arsy Allah oleh Allah, liyatufa, untuk tawaf bihi, dengan arsy al malaikatu, oleh para malaikat. Kama yatufu al mu'minuna, sebagaimana yatufu, bertawaf al mu'minuna, oleh orang-orang mu'min, fil ardi, di bumi, bil ka'bati, dengan Ka'bah. Nah, jadi para malaikat tawaf mengelilingi arsy sebagaimana manusia tawaf mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy." Wa tara, dan memandang, melihat oleh engkau wahai Muhammad, al-malaikata, akan para malaikat, haffina, ay tawafina, bertawaf oleh mereka, para malaikat, min hawlil arsh, dari sekitar arsh. Nah, tidak boleh diyakini bahwa arsh sebagai tempat bagi Allah, seperti keyakinan rusak golongan musyabbihah mujassimah. Golongan musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, mujassimah, yang mengatakan bahwa Allah sebagai benda memiliki fisik, jisim, bentuk, ukuran. Na'udzubillah. Rusak keyakinan orang yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Itu berarti mengatakan Allah sebagai benda. Itu berarti sama juga dia meyakini bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran sebagai benda fisik. Na'udzubillah. Itu berarti menurut dia Allah membutuhkan kepada ciptaannya. Itu berarti menurutnya Allah berubah dari semula tanpa arsy, kemudian menjadi bertempat di atasnya. Na'udzubillah. Oleh karena arsy ciptaan Allah memiliki permulaan. Sebelum diciptakan arsy, Allah tanpa arsy. Jika kemudian dikatakan di atas arsy, maka berarti berubah dari semula tanpa arsy menjadi bertempat di atas arsy. Keyakinan rusak. Perubahan itu adalah tanda kebaharuan, bahkan tanda paling nyata daripada kebaharuan. Ulama kita mengatakan, at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. At-taghayyuru, perubahan, itu tanda terbesar daripada kebaharuan. Dari mana kita mengetahui matahari
itu baharu, tidak layak dituhankan, karena dia memiliki bentuk dan ukuran serta berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka kalau dikatakan Allah di atas arasy, maka berarti menyerupakan Allah dengan matahari, memiliki bentuk, memiliki ukuran, berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Na'udzubillah. Nah, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di atas arsy. Sebagaimana juga tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak bertempat pada ciptaannya, tidak membutuhkan kepada langit. Sebagaimana juga tidak boleh diyakini Allah menyatu dengan tubuh manusia. Keyakinan rusak, disebut dengan keyakinan hulul, atau mengatakan Allah menyatu dengan alam ini. Na'udzubillah. Itu juga keyakinan rusak, batin, keyakinan kufur. Alam ini ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, arsy ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya, Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Lanjut. Wa kadzalika, dan demikian pula, yakfuru, menjadi kafir, man, oleh seseorang, yaqulu, yang berkata ia, Allahu yaskunu quluba awliyaihi, Allah menempati hati-hati para walinya. Ingkana, nah ini catatannya di sini. Ingkana, jika ada ia, orang yang mengatakan tersebut, yafhamu, memahami oleh dia, minhu, darinya itu qawul, darinya itu perkataan, al-hulula, akan makna hulul. Apa itu hulul? Keyakinan rusak mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Apabila ada orang berkata Allah yaskunu, bertempat. Yaskunu itu makna artinya bertempat. Allah yaskunu quluban awliyaihi, Allah bertempat di hati para walinya. Ini orang yang mengatakan begini, dilihat apa maksudnya atau pemahaman dia terhadap kalimat tersebut. Kalau dia memahami makna hudud, bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia, bertempat di dalamnya, ini orang dihukumi kafir. Yang disebut keyakinan apa? Hudud. Tetapi kalau orang mengatakan demikian, maksud dia untuk mengungkapkan bahwa para wali Allah itu senantiasa ingat kepada Allah, ini orang tidak dihukumi kafir, tetapi tetap hukumnya haram mengatakan demikian itu. Paham? Ulang lagi. Apabila ada orang berkata dalam bahasa Arabnya, Allahu yaskunu quluba awliyaihi, Allah bertempat di hati para walinya. Nah, ini orang mengatakan kalimat ini, dilihat pemahaman dia, apa maksud dia. Jika dia memahami kalimat yang diucapkannya tersebut bahwa Allah bertempat, yahullu, bertempat pada tubuh manusia, pada tubuh para wali tersebut, ini orang dihukumi kafir. Itu yang disebut dengan keyakinan apa? Hulul. Paham? Tetapi jika orang ini meyakini dengan kalimat tersebut bukan makna itu, dalam pemahamannya kalimat tersebut Allah yaskunu quluba awliyaihi untuk mengungkapkan bahwa para wali Allah senantiasa ingat kepada Allah, maka ini orang tidak dihukumi kafir, tetapi tetap hukumnya haram mengatakan demikian. Kita ingatkan kepada dia,
Engkau tidak boleh mengatakan kalimat ini. Tidak boleh engkau mengatakan Allah yaskunu quluba awliyaihi, walaupun untuk tujuan mengungkapkan bahwa para wali Allah sentiasa ingat kepada Allah. Paham? Nah, jadi tidak dihukumi mutlak kafir. Dihukumi kafir adalah apabila dia berfaham hudud. Dia memahami kalimat yang dia ucapkannya tersebut dalam makna apa? Hulul. Keyakinan rusak mengatakan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia. Dalam sejarah Wali Songo, keyakinan rusak ini katanya disandarkan kepada Syekh Siti Jenar. Yang karena itu kemudian dia dihukum bunuh oleh kesepakatan Wali Songo saat itu. Nah, ini bukti bahwa ini adalah keyakinan sesat. Paham ini? Sudah cukup selesai ini. Pahami dengan baik. Ketika para Wali Songo menetapkan hukum bunuh terhadap Syekh Siti Jenar, ini keberarti ini orang dihukumnya sesat, telah murtad, keluar dari Islam. Karena hukum bunuh itu hanya tertentu bagi orang yang murtad, keluar dari Islam. Paham? Ya tentu nanti ada hukum-hukum lain terkait hukum pembunuhan seperti kisos atau lainnya. Tetapi seseorang dihukum bunuh itu adalah ketika murtad. Ketika dihukumi, dia murtad. Dan yang menghukumi adalah siapa? Wali Songo. Nah, sejarah menetapkan begitu, kata sejarah. Nah, karena itu jangan kemudian dicari-cari alasan atau latar belakang. Karena di kampus-kampus dalam diskusi masalah tasawuf termasuk masalah sejarah, dicari-carilah alasan-alasan yang seakan-akan dibuat-buat, dan memang dibuat-buat. Mengatakan apa? Oh, Syekh Siti Jenar dibunuh karena alasan politis. Dianggap karena memberontak kepada Raden Fatah. Dianggap ada lagi latar belakang lain yang lebih aneh lagi, mengatakan karena Wali Songo kalah ketenarannya oleh Syekh Siti Jenar. Masa gara-gara kalah ketenaran dibunuh? Yang benar aja. Bahkan walaupun karena latar politik sekalipun, masa seseorang harus dibunuh? Tidak ada dalam hukum Islam itu. Hukum bunuh itu hukuman berat. Paham ini? Kadang-kadang dibuat itu alasan-alasan latar belakang yang betul-betul dibuat-buat. Padahal mereka yang mendiskusikannya itu mengatakan bahwa yang menghukum bunuhnya siapa? Wali Songo. Artinya ketetapan dari para Wali Songo tersebut. Nah, menganggap mereka Wali Songo sebagai para wali, lalu kemudian mengatakan Wali Songo ini kalah popularitasnya dibanding apa? Syekh Siti Jenar. Kan ngaco namanya. Menganggap dia wali yang sembilan ini. Kemudian apa? Mengatakan Syekh Siti Jenar dibunuh oleh mereka karena mereka kalah tenar. Kurang aja, masa ada wali begitu? Hah? Ngaco namanya begitu. Makanya banyak yang buat-buat bikin alasan ini. Jadi hukum bunuh terhadap Syekh Siti Jenar dari ketetapan Wali Songo dan para penguasa saat itu menetapkan bahwa keyakinannya keyakinan rusak. Dihukumi murtad. Karena itulah hukumannya bunuh. Karena orang murtad itu hukumannya dibunuh. Karena menyesatkan orang dengan murtadnya itu, dengan keyakinan hudul, dengan keyakinan rusaknya tersebut. Dapat dipahami nih.
persis seperti itu dicatatkan oleh sejarah dahulu di sekitar abad 4 Hijriah. Ada orang namanya Al-Hallaji. Namanya siapa? Al-Hallaji. Dia menyebarkan keyakinan persis seperti ini, keyakinan hulul, mengatakan Allah menyatu dengan tubuh manusia. Na'udzubillah. Bahkan dalam riwayat Al-Hallaj ini sampai mengatakan ana Allah, aku adalah Allah. Bahkan dalam satu riwayat kisahkan Al-Hallaj menulis surat ke muridnya, kemudian di suratnya dituliskan minar rahmanir rahim, dari ar-rahmanir rahim, padahal ar-rahmanir rahim adalah Allah. Dia mengatakan dirinya Allah. Na'udzubillah. Ini yang disebut keyakinan apa? Hulul. Dan persis seperti sesi terjenar, Al-Hallaj pun dihukum bunuh. Bahkan jasadnya dipertontonkan beberapa hari, diikat di tiang, diletakkan di tengah kota Baghdad di Irak, supaya dilihat oleh orang banyak bahwa itu adalah keyakinan rusak, keyakinan Al-Hallaj ini, dan supaya orang Islam tidak mengikuti keyakinan dia. Sebelum membusuk, kemudian apa? Diturunkan, kemudian dibakar, kemudian dibuang. Abunya ke sungai Dajlah atau sungai Tigris. Itu dikisahkan beberapa sejarah demikian. Nah, yang menetapkan hukum bunuh terhadap Al-Hallaj ini para ulama di masa itu dan juga para penguasa saat itu, ditetapkan oleh mereka terkait kesesatan Al-Hallaj ini hukumnya murtad, kemudian ditetapkan atasnya hukuman orang murtad, yaitu apa? Dipancung, dibunuh. Karena dia tidak mau melepaskan kekufurannya tersebut. Nah, para ulama banyak membantah Al-Hallaj ini, termasuk Imam Ahli Tasawuf terkemuka, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyyah, pemimpin para Ahli Tasawuf di masanya, yang bahkan hidup sezaman dengan Al-Hallaj, yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini ada pucuk pimpinan atau paling teratas dari para ahli tasawuf di bawahnya. Dikenalan dengan Sayyidut Ta'ifatis Sufiyyah, pemimpin kelompok para ahli tasawuf, Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau membantah Al-Hallaj. Di masa hidupnya sempat bertemu dengan Al-Hallaj, dan Al-Imam Al-Junaid berkata kepada Al-Hallaj, laqad fatahta fil islami saghratan la yasudduha illa ra'suka. Laqad fatahta, sungguh engkau telah membuka fil islami, dalam Islam ini, saghratan, akan lubang, yang dimaksud kesalahan, yang kesalahan tersebut tidak dapat tertutupi, la yasudduha, tidak dapat tertutupi itu saghra, itu kesalahan, illa ra'suka, kecuali dengan kepalamu. Beberapa tahun kemudian, kurang lebih sekitar 3 tahun dari perkataan Imam Al-Junaid ini, nyatalah kesesatan Al-Hallaj hingga kemudian dihukum bunuh. Dan ini termasuk karamah dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, di mana beliau apa? Diberi kasyaf oleh Allah terkait Al-Hallaj, bahwa Al-Hallaj ini orang sesat yang dia akan dihukum bunuh.
Adapun beberapa kisah yang beredar kadang disebarkan di kalangan orang-orang awam yang bahkan berbicaranya sebagian atau beberapa tokoh yang dianggap menggeluti tasawuf di zaman kita, mengatakan bahwa Al-Hallaj ketika dihukum pancung dibunuh, kemudian darahnya keluar, kemudian darahnya menuliskan kalimat La ilaha illallah Al-Hallaj waliyullah. Ini kisah bohong, tidak ada dasarnya, kisah dusta. Cukup sebagai bukti kedustaan bahwa darah itu najis, semua darah najis kecuali darah Rasulullah. Bagaimana kemudian menuliskan kalimat tauhid? Paham tidak ini? Penting ini untuk difahami sejarah. Ada beberapa bahkan berpembalik mengatakan begitu, Al-Hallaj itu difitnah, dikhianati, macam-macam. Itu pembelaan yang buta mata, kagak paham. Kesimpulan yang wajib kita fahami bahwa keyakinan hudud adalah keyakinan sesat, terlepas siapapun yang meyakini. Sesi kejenar sudah jelas sejarah menetapkan hukum bunuh Al-Hallaj, sudah jelas. Kemudian apabila ada siapapun, kapanpun, dimanapun orang meyakini keyakinan rusak semacam ini, maka dia juga dihukumi murtad, keluar dari Islam. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, maka mustahil Allah bertempat menyatu dengan tubuh manusia. Kalau menyatu dengan tubuh manusia, maka berarti Allah membentuk, maka berarti Allah berbilang pada tubuh simbulan. Na'udzubillah. Maka berarti apa? Allah terjadi padanya sesuatu seperti apa yang dapat terjadi pada manusia pada umumnya, daripada apa? Perubahan, kepunahan, kehancuran. Kalau Allah berada pada tubuh manusia tersebut, na'udzubillah. Na'udzubillah. Keyakinan rusak. Allah adalah Al-Khaliq. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Maka harus dibedakan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluq. Dan jelas berbeda. Al-Imam Abu Hanifah berkata, Anna yushbihul khaliqu makhluqahu, ay yastahil. Artinya apa? Mustahil Allah menyerupai ciptaannya, mustahil Allah bertempat pada ciptaannya, mustahil Allah menyatu dengan manusia. Sebagaimana mustahil aqlan wa syara'an, secara akal, secara syara', Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arasy. Allah yang menciptakan langit dan arasy, Allah tidak membutuhkan berciptaannya, tidak bertempat pada ciptaannya. Nah, maka pegang teguh akidah Rasulullah, akidah kullil anbiya, seluruh para nabi Allah, bukan hanya keyakinan Rasulullah. Dan bahkan ini akidah turun temurun kalangan umat Islam, diyakini oleh mayoritas umat Islam. Allahu mawjudun bila makan wala jihah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahu a'lam bissawab.